Bunda dan Dul, yeah. Eksklusif cuma ada di The OK Show. Dan terima kasih buat responnya untuk seluruh warga Instagram, sahabat OK. Thank you banget yang udah bertanya, tapi mohon maaf kalau saya tempatin satu-satu. Sejak kapan terbentuknya sahabat OK? Sahabat OK itu muncul dari kemarin, baru saya cetuskan. Baru terbentuk ya. Okay. Yuk langsung aja kita main permainan cocok-cocokan ya. Seberapa cocoknya? Saling mencocok, cok. Bukan, seberapa mengetahui satu sama lain, kedekatannya seperti apa. Okay. Yuk, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Tapi gak boleh lihat ya, harusnya. Ada pendapatan. Ya, seperti ini. Meskipun Bunda pandangannya kurang baik, tapi tahan dikit ya Bunda ya. Akan akhirnya ya Bun ya. Oke, seberapa paham Dul terhadap Bunda nih ya, seberapa perhatiannya Dul. Pertanyaan pertama Dul. Apa? Berapa ukuran nomor sepatu Bunda? Oke, nomor sepatu Bunda enggak boleh. Enggak, kamu kan masing-masing kan? Iya, enggak. Jadi Bunda nulis jawabannya. Bunda nulis jawaban sepatu tebak. Bunda nomornya berapa? Nanti kita samain sama Dul. Oke, tutup dulu Bunda. Oke. Siap. Oke. Tutup dulu, tutup. Madep ke depan, menghadap ke depan. Mereka cocok banget Bunda. Bunda madep ke depan dulu, Bun. Kita tanya dan kita lihat jawabannya. Ditutup dulu. Bun. Berapakah kan? Jawaban? Tadi baju gue nutup loh. Jawabannya Bun. Berapakah aku nomor? Dulu, gue. Odol dulu. Oh iya. Berapakah nomor sepatu Bunda? Jangan kemana-mana. Enggak, Dul. Dul. 1, 2, 3. Buka. Menurut Dul, 39. Wow. Berapa Bunda Maya jawaban yang benar? 40. Sepatu aku ukurannya kadang-kadang 38-39. Dia cowok yang cewek jadi gak urus. Iya. Waktu pak gue berapa bodo amat gak bisa pinjem ini. Jadi tergantung brand kan kadang-kadang beda ukuran dikit. Berarti hampir-hampir lah ya. Hampir, almost ya. Next, ayo kembali lagi ke. Oke. Pertanyaan kedua. Apa makanan kesukaan Bunda? Makanan kesukaan. Banyak. Damaya. Ayo, yang paling. Favorit. Banyak, salah satunya aja yang Dul pernah lihat Bunda tuh kalau makan itu tuh. Banyak kan? Yang kalau Bunda lihat itu gak bisa gak makan aja Bun. Si. Pasti auto makan. Lali yo, apa tuh? Ya, ini apa? Rawon setan ngono apa? Jangan kasih tahu kan ada makanannya. Enggak, kan maksudnya Surabaya kan ngono ada makanan rawon. Oh, jauh bisik tuh yo. Apa aja? Siap. Apa? 3, 2, 1. Salah angsa. Satu. Oh, angsa. Nasi, atau nasi, jenis nasi. Atau jenis apa? Ayo. Apa toh? Ya, cepetan tulis. Iya. Kita lihat sama-sama. Dah, menghadap ke depan, Dul. Okay. Jawabannya makanan kesukaan Bunda adalah? Travel angsa. Coba lagi. Travel. Jawaban Bunda adalah? Hati angsa. Hati angsa benar. Travel. Oke, enggak ada masalah. Travel. Enggak ada masalah ya. Foagra. Jangan salah sebut ya, foagra. Yang penting angsa, angsanya tepat yo. Ngono to. Balik meneh. Siap lagi. Pertanyaan ketiga. Sebutkan warna sepatu yang digunakan Dul saat ini. Saat ini enggak boleh lihat sepatu, enggak boleh. Kalau ini jawabannya udah tahu pasti. Ya, tahu lah. Tulislah Dul. Cepet atau ini apa white? Ya. White. Tapi jangan ngomong itu. Diomongkan white. Apa sih ini? Off white ya. Oke. Siap? Oke, enggak apa-apa. Dah, selesai, Bun. Bunda lihat menghadap ke depan. Jawab diomong. Bunda dulu. Sepatunya warna apa, Bun? Off white atau krem? Krem atau tapi masalahnya dia nulisnya beda. Coklat. Apa ini? Apa ini? Apa tanda? Len? Itu krem, bukan coklat. Ini gue nulis apa, Le? Coklat. Coklat mana tau, Bun? Nah, ini buta warna dia ini. Enggak. Coklat gini. Eh, ini Bun, yang namanya cinta itu buta. Iya. Jadi kalau ngeliat warnanya krem. Mandang, meskipun buta cinta tapi beda buta warna. Karena cintanya sama Bunda, jadi warna pun rasanya warnanya berbeda-beda. Jadi coklat. Gak ada masalah. Gak ada masalah ya. Hanya di The OK Show. Hanya di The OK Show yang luar biasa.
Hanya jawabannya jelas salah disama-samain. Bagus, Madam. Coklat, ya, coklat. Ya, ya. Ya kan, ini lama-kelamaan akan bisa jadi coklat ya. Boleh ya. Nanti saya keren jadi coklat. Coklat, coklat. Kamu benar, nak. Oke, okay. Ini pertanyaan terakhir. Siap. Bunda, menghadap lagi ke belakang. Bunda, pertanyaannya Bun. Berapa kali Dul pacaran? Dul pacaran. Karena ketengnya. Di tengah kira-kira. Kan pacaran seharusnya Bunda tahu. Iya. Nggak urus. Nggak urus. Apa nggak pernah cerita, Bun? Anak pacaran berapa kali? Nggak urus. Nggak urus. Berapa kali, Bun? Oke, kita lihat jawabannya. Si Bunda, ya. Bener-bener. Dul, berapa kali, Dul? Pacaran? Udah, buka. Sekali. Sekali. Anak baik, anak kita baik. Anak baik, maknya emang rempong. Maknya kayaknya taunya berapa? Berkali-kali. Berkali-kali. Cerita sama Bunda? Enggak. Kalau pacaran yang serius sekali. Sekali. Oh, yang enggak serius ada berkali-kali. Kalau TTM-an ya. TTM-an lo Bun, bandel Bun. TTM-an Bun. Fotonya pada TTM. TTM. Pokoknya kalau enggak didatengin ke Bunda itu enggak serius ya. Kira-kira kapan kamu bawa aku ke Bunda? Besok mau. Besok mau langsung. Jangan besok, besok sibuk saya. Besok live ya, besok live ya. Berarti jawabannya benar. Dia bilang seriusnya sekali, yang TTM-nya berkali-kali. Berarti mereka cocok. Tepuk tangan. Ini enggak usah ditulis. Bunda, ikut campur gak sih dalam pemilihan kriteria? Bukan, Bunda. Pemilihan pasangan untuk anak. Enggak ikut campur. Enggak. Tapi kalau misalnya dikenalin, terus tiba-tiba kita ngerasa kurang serak ya, jangan yang ini deh. Gitu. Oh, udah feeling langsung jangan yang ini? Langsung feeling, ya. Terus bener, anak-anak itu. Dengerin semuanya? Kalau Al sempat pernah dengerin tuh. Pernah sempat dengerin. Sempat. Sekarang udah punya duit sendiri ya, agak kurang-kurang gak dengerin sih. Kalau dulu kan tadi jelas kriterianya kayak Bunda. Kalau kan belum punya duit jadi dengerin. Gak gitu, bukannya belum. Nanti kamu tuh suka merendah gitu loh, pujangga ini loh ya. Padahal duitnya oke ngono, tapi suka merendah-rendah gitu. Hey, yang paling, low profile. Yang paling penting tuh bukan masalah duitnya. Hatimu loh, Le. Kau itu tadi kok manggil Le, itu nama saya, Madam. Li, Loli, ini Tole. Tole, oke, tepuk tangan buat ibu dan anak ini. Sekarang sudah mulai apa ya namanya, kalau dulu kan anaknya kayaknya serius banget, diem gitu. Kita gak tahu sisi lainnya dari Al, ternyata di sini tuh menyenangkan. Dul. Saya tadi ngomong siapa? Halus. Si Al. Al. Tadi aku kira ibu berizin ke Al. Kamu gak ngerti, Madam baru, Dul gitu. Gaji naik. Amin, puji Tuhan. Saya ngingetin loh Bu ini. Sisi lain dari Dul tuh ternyata menyenangkan dan berbeda gitu. Agak bodor gitu ya, gemesin gitu ya. Nah, kita sekarang juga mengajak ibu-ibu mungkin yang punya masalah di rumah atau remaja. Ah, ini muka-mukanya bermasalah ya sekarang ini. Ya, ini nanti paling ya bilang apel-apel anti pelakor langsung teriak nih. Agar hidupnya lebih bahagia kayak Bunda Maya, gimana caranya? Kita berawal dari yang satu ini dulu. Kita akan mengajak semuanya untuk terapi ketawa. Jadi supaya kita merasa relax, kita merasa happy.